Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat petang, sahabat tani, sahabat petani dan sahabat Mbah Kampung. Jumpa lagi bersama kami di channel Mbah Kampung. Pada kesempatan sore hari ini kita seperti biasa ngevlog, berkunjung dan belajar. Sekarang kita berada di perkebunan durian, salah satu perkebunan durian milik Bapak Senen. Di kebun ini di musim kali banyak sekali durian yang sudah produktif dari montong dan durian yang lainnya durian matahari. Di depan kita ini ada durian montong yang musim kali ini berbuah sejumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan buah durian yang super besar. Nah, ini satu biji ini saja perkiraan beratnya ini lebih dari 7 kilo. Ini sangat besar sekali seperti ini. Sangat besar ini. Kemudian di bagian atas juga ada yang besar. Untuk perawatannya ini bisa kita contoh pembersihan lahannya seperti ini di bagian pokok-pokoknya. Kemudian hasil rumput-rumputnya ini ditaruh di sekeliling seperti ini. Kemudian dari penataan batang ini kelihatannya pruning dan rempelan untuk tunas-tunas yang di pohon ini seperti ini. Ini selalu dilakukan. Terbukti di sini untuk batang-batangnya kelihatan bersih. Terbukti dengan cara seperti ini durian produktif setiap tahun di kebun ini selalu panen. Di musim kali ini juga seperti ini. Ini sangat besar sekali. Jadi satu pohon ini omsetnya sudah cukup banyak ini. Karena ada 1 2 3 4 6. 6 ini bisa lebih dari 40-an kilo ini. Dan buahnya juga super dan bagus, sehat seperti ini. Baik, kita lanjut. Masih banyak untuk durian yang masih berbuah di musim kali ini yang bisa kita lihat dan kita vlog. Ini di bagian bawah ini juga ada. Ini seperti montong kane ini. Ini juga berbuah. Ada 1 2 3 4 5 5 dan buahnya juga sehat bagus seperti ini. Dan di sini ini ada montong juga satu. Nah, ini juga sudah berbuah, pohonnya cukup pendek dan juga sehat seperti ini. Dan yang di sini, nah ini juga pohonnya cukup pendek, buahnya banyak ini. Kita hitung ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, hampir 20 butir ini. Dan juga sehat seperti ini. Nah, ini itu perawatan bawahnya, ini dibersihkan seperti ini. Untuk rempelan-rempelan atau tunas-tunas yang baru ini juga selalu dihilangkan di pohonnya atau batangnya produktif. Terbukti ini penyebaran buahnya ini tidak hanya di satu batang, namun sangat menyebar di bagian pucuk juga sangat banyak sekali seperti ini dan sudah mulai jadi tali. Dan di bagian sini ini juga tidak kalah banyaknya, ini banyak seperti ini. Di bagian atas ini juga banyak, ini sekitar 10 lebih butir dan besar-besar seperti ini. Di bagian bawah ini masih ada lagi. Nah, ini malah didominasi di bagian pucuk ini. Wah, ini besar-besar, cahaya pencahayaannya kurang maksimal. Kita kesini sudah jam 5 sore, jadi kurang maksimal. Nanti kita ulangi di beberapa pertemuan lagi, kesempatan lagi ke depan yang lebih jelas untuk view pencahayaannya. Di bagian atas ini kelihatan pohonnya juga pendek seperti ini. Baik, sahabat tani dan sahabat Mbah Kampung, sedikit video yang kita sajikan di sore hari ini semoga menambah inspirasi dan motivasi kita untuk kita semangat menanam, khususnya menanam dan berkebun durian. Saya berjumpa lagi di konten kami selanjutnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam semangat, sukses dan selalu semangat tani muda.